Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Super Gaming Cafe. Yang kali ini kita bakalan jawabin apa Q&A yang kemarin ya. Oke, saya akan skim untuk ganti kamera. Oke. Oh ya. Oke, pertanyaan pertama dari Stas Gaming, dia mengirimkan dua kali pertanyaan coy. Makanya itu gua agak aneh. Dan dia sebentar lagi cari pertanyaannya coy. Enggak sedih HP. Dengar kan kan? Kan enggak akan dengar. Aduh. Gua pakai PC nih. Mas gua upload di PC. Tadi maaf ada notifikasi dan divisi. Sebentar coy, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Ya, gue udah kasih tahu bahwa Q&A kemarin hari Sabtu itu nggak jadi. Karena gue hari ini Rika juga hari Sabtu, tapi editannya hari Minggu diuploadnya ya coy. Oke. Aduh, mana ini kampret? Ntar gue cari dulu channel gue. Video yang gue punya itu. Ini dia. Tentu gue ada urusan juga pas mau nge-record tiba-tiba ada urusan dan gue sakit. Jadi yang gak bisa ngapa-ngapain. Sudah. Kita harus nunda Q&A. Pan itu saya sudah senang konten Q&A. Salah kocak. Saya mencet. Balik, woy, balik. Sekarang gua udah ada suaranya lebih besar ya, karena gua udah beli mic. Ya waktu itu ada yang bilang, kerasin suara lu. Lu memang gak tau backsound ya? Gua bilang, tau woy. Ini gara-gara apa coy, saya belum beli mic. Gua udah beli mic. Ngapain gua kayak gini? Mamang. Oke, langsung ke pertanyaannya. Mana nih pertanyaannya, guys? Waduh, pertanyaan nggak ada coy. Ini lagi sekalian ngobrol. Oh ya, form with kayaknya gini aja. Para blok sebelah stone. Ya, slab. Setelah itu kan sebelahnya tutupin. Udah siap. Oke, pertama dari Stats Gaming. Umur berapa pandai Minecraft? Maksudnya, umur berapa pandai main Minecraft? Gua pandai main Minecraft ya, barusan pertama nge-YouTube itu pertama kali gua bisa main Minecraft. Oke, nggak usah nanya-nanya lagi. Lanjut lagi, next alias next. Dari Stats Gaming dua kali ngirim ya dia. Udah gua bilangin nama pacar. Mana sticknya coy? Oh, sticknya di bawah. Stick tanya MBS. Gua, apa ya, belum punya pacar coy. Jadi nggak usah dijawab. Ya, oke. Next dari RFG Gamer, berapa haters yang pernah kamu baca? Hashtag tanya MBS. Waduh, baca 3 kali. Waktu itu Abdul Muiz. Kalau bisa kalian sub channel dia ya. Dia pun juga menginspirasi saya menanyakan link-link yang di showcase texture pack itu kan sebelum saya kasih link ya. Sekarang saya udah tahu ngasih link ya, seperti itu saja ya. Oke. Yang terakhir dari Lars XF. Waduh, nge-lag coy. PC nge-lag. Anjir. Lars XF dia. Ntar coy. Kalian gue mau nyari-nyari dulu apa kesalahannya. Kok dikasih PC, kok repeater selalu tertutup coy kok yang ini. Aduh, nge-lag kali, mamang. Aduh, sorry. Jawab Q&A-nya agak lama ini. Aduh, nge-lag. Lapar, nge-lag. Tidak. Nah, ini dia. Oke,
Seperti yang terakhir dari Lord XF ya. GT itu teman saya. Dia nanya, "Woi, bazeng. Aduh, pakai H pula dia. Lagu apa yang kau sukakan dan konek lu seberapa panjang?" Nanya kayak gitu. Testek tanya MBS. Wow. Kau nanya yang pertama ya, lagu apa yang apa lu yang kau suka? Aku mana aja lah. Saya lebih suka lagu Some Justice Something Just Like This. Lagu intronya Bang Bikin Krim. Gua suka kali itu, dari dulu gua nyanyiin sejak tamang YouTube, paling suka gua lagu itu. Oke, jawaban terakhirnya yaitu konek lu seberapa panjang. Gua enggak tahu, coy. Jadi kayaknya setengah sentimeter atau berapa gitulah. Enggak tahu lah, coy. Ya hanya segitu ya komennya. Enggak banyak ya. Aduh. Kok enggak ngomong tadi? Sorry. Suara saya tadi tenggorokannya sakit. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Aduh, kok nggak closing-closing? Sorry. Bye-bye.